Manfaat jahe merah sangat banyak untuk kesehatan. Jahe merah adalah salah satu rempah di Indonesia yang sering digunakan masyarakat. Banyak masyarakat yang menggunakannya untuk obat herbal. Halo semua pemirsa yang baru mampir di channel Belajar Bareng. Sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya dukungan subscribe-nya agar aku bersemangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat. Inilah 10 manfaat jahe merah bagi kesehatan. Hal itu juga karena manfaat jahe merah yang sangat beragam. Apa saja manfaat jahe merah? Artikel ini akan membahas 10 manfaat jahe merah bagi tubuh. 1. Meredakan sakit tenggorokan dan gejala batuk. Jahe merah memiliki sensasi hangat, terlebih jika dikonsumsi. Ketika mengalami sakit tenggorokan, jahe merah sering digunakan sebagai solusinya. Sakit tenggorokan dan batuk adalah keadaan yang akan mengganggu aktivitas. Maka dari itu, perlu ditangani segera. Jahe merah banyak digunakan untuk obat batuk bukan tanpa alasan. Ini karena kandungan di dalam jahe merah sangat baik untuk mengobatinya. Salah satunya adalah kandungan flavonoid. Kandungan flavonoid di dalam jahe merah memiliki sifat yang anti peradangan. Sehingga manfaat jahe merah dapat dirasakan ketika sedang sakit tenggorokan. Salah satu penyakit yang ampuh disembuhkan dengan jahe merah adalah radang tenggorokan. Selain itu, jahe merah juga akan meredakan gejala batuk. 2. Mampu mengurangi kadar kolesterol. Kolesterol memang diperlukan untuk tubuh. Kolesterol akan membentuk sel-sel sehat. Contohnya seperti untuk memproduksi sejumlah hormon. Selain itu, akan dihasilkan pula vitamin D. Meskipun demikian, kolesterol yang kadarnya tinggi akan menimbulkan penyakit. Penyakit yang ditimbulkan juga dapat berupa penyakit berbahaya. Maka dari itu, penting untuk mengontrol kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh. Sehingga tubuh akan terhindar dari penyakit. Kolesterol dapat disebabkan karena banyak faktor. Salah satunya adalah mengonsumsi makanan yang sembarangan. Sehingga tubuh akan menyimpan banyak lemak jahat. Kolesterol harus segera ditangani. Manfaat jahe merah lainnya adalah untuk menurunkan kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh. Penderita kolesterol disarankan untuk rutin mengonsumsi jahe merah. Jahe merah memiliki efek yang menghancurkan lemak jahat. Lemak jahat di dalam tubuh akan dihancurkan, selain itu akan dicegah pula kemunculan dari penyakit kolesterol tinggi. Tidak hanya untuk penderita kolesterol tinggi, seseorang yang dikatakan sehat juga dapat mengonsumsi jahe merah. Ini akan berguna supaya terhindar dari kolesterol tinggi. 3. Meringankan sakit kepala. Gramets, apakah kamu sering merasakan sakit kepala? Sakit kepala adalah salah satu hal yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, kamu tidak perlu khawatir. Manfaat lain dari jahe merah adalah untuk meringankan sakit kepala. Jahe merah adalah solusi alami untuk mengatasi sakit kepala. Hal itu dikarenakan jahe merah mengandung kamfena. Selain itu, terdapat cita rasa pedas di dalam jahe merah. Mengonsumsi jahe merah akan menghangatkan tubuh, selain itu, akan menjadi penawar ketika sakit kepala. Kamu bisa mengonsumsi dengan cara yang mudah, rebuslah jahe merah. Tunggu sampai mendidih. Jika sudah, tunggu sampai air rebusan menjadi dingin. Setelah itu kamu bisa minum jahe merah tersebut. 4. Mengatasi rematik. Manfaat jahe merah selanjutnya adalah mengatasi rematik. Kandungan flavonoid yang terdapat di jahe merah dapat mengatasi rematik. Rasa nyeri yang dirasakan orang dengan rematik disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya karena adanya peradangan. Peradangan tersebut terjadi pada sendi-sendi. Jika dibiarkan berlama-lama, itu tentu akan membahayakan. Penderita rematik akan merasakan efek kaku. Tak jarang terjadi pembengkakan pada area rematik. Maka dari itu, rematik harus segera diatasi. Salah satu upayanya dapat dilakukan dengan jahe merah. Rutin mengonsumsi jahe merah dipercaya mampu meredakan peradangan. Sehingga jahe merah adalah salah satu alternatif obat untuk penyakit rematik. 5. Konsumsi rutin saat diet. Apakah kamu ingin berdiet tetapi sulit menahan nafsu makan?
jahe merah bisa menjadi solusi untuk kamu. Tidak perlu khawatir, jahe merah akan membantu kamu untuk menjaga berat badan. Sehingga berat badan bisa lebih ideal. Jahe merah adalah salah satu pendukung untuk orang yang ingin menurunkan berat badan. Sehingga akan terhindar dari nafsu makan yang berlebih. Nafsu makan akan lebih terkontrol. Jika rutin mengonsumsi jahe merah, akan menimbulkan rasa kenyang lebih lama. Sehingga menunda waktu makan. Selain itu, rasa hangat dan pedas dari jahe merah juga dapat membakar kalori di dalam tubuh. Tidak hanya kalori, lemak di dalam tubuh juga akan terbakar. Ini adalah salah satu manfaat jahe merah yang jarang diketahui banyak orang. 6. Menghindari risiko penyakit jantung. Banyak data-data di lapangan yang menyatakan bahwa penyakit jantung menjadi faktor utama kematian di dunia ini. Penyakit jantung adalah kematian tertinggi di dunia. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kesehatan jantung. Salah satu penyebab utama munculnya penyakit jantung adalah kolesterol dan trigliserida yang tinggi di dalam tubuh. Manfaat jahe merah juga dapat untuk mengatasi kadar kolesterol yang tinggi. Campurkanlah jahe merah pada makanan atau minuman sehari-hari, sehingga akan merasakan manfaat yang luar biasa. 7. Menjaga kesehatan lambung dan pencernaan. Manfaat jahe merah selanjutnya adalah menjaga pencernaan dan kesehatan lambung. Banyak masalah yang terjadi pada saluran pencernaan, terutama lambung. Untuk menghindarinya, kamu bisa mengonsumsi jahe merah. Jahe merah dipercaya dapat menjaga jumlah asam lambung, sehingga asam lambung akan tetap stabil. Jika asal di dalam lambung stabil kandungannya, rasa mual dan keinginan muntah akan berkurang. 8. Mengurangi risiko radang usus. Manfaat jahe merah juga dapat mengurangi risiko terkena radang usus. Melalui konsumsi jahe merah, risiko radang usus akan berkurang. Hal ini karena ada kandungan baik di dalam jahe merah bagi usus. Kandungan tersebut adalah zat zingeron. Zat zingeron yang aktif dapat menghambat enzim yang membuat peradangan muncul, sehingga peradangan di saluran pencernaan akan hilang. Jadi, mengonsumsi jahe merah setiap hari akan membuat usus kamu terjaga dan lebih sehat. 9. Membantu meningkatkan imun tubuh. Manfaat jahe merah juga dapat dirasakan untuk imun tubuh. Ini adalah salah satu alasan mengapa jahe merah layak untuk dikonsumsi secara rutin. Hal itu akan berdampak baik bagi tubuh. Jahe merah akan melawan virus yang ada di dalam tubuh. Selain itu, jahe merah akan melawan bakteri jahat yang akan menyerang sistem imun tubuh. Sehingga imun akan terjaga. Sistem imun adalah penentu yang utama untuk makhluk hidup. Dari sistem imun, kita dapat melihat apakah tubuh kebal ketika terserang penyakit, atau sebaliknya. Ketika daya tahan tubuh lemah, penyakit mudah masuk ke tubuh seseorang. Sehingga tidak ada salahnya untuk mengonsumsi jahe merah. Selain manfaat jahe merah yang banyak, imun di dalam tubuh juga akan terjaga. 10. Membantu mengobati asma dan sesak napas. Sesak napas dan asma juga dapat diobati dengan jahe merah. Ini adalah salah satu manfaat jahe merah. Kandungan di dalam jahe merah mampu meredakan sesak napas dan mengobati asma. Di dalam jahe merah, terdapat kandungan minyak atsiri yang cukup tinggi. Ini adalah alasan mengapa jahe merah dapat dijadikan sahabat terbaik bagi penderita asma dan sesak napas. Kandungan minyak atsiri di dalam jahe merah bisa melegakan saluran pernapasan. Minyak atsiri dapat menyembuhkan gangguan pernapasan, seperti sesak napas dan asma. Caranya mengonsumsinya juga sangat mudah. Rebuslah jahe merah hingga mendidih. Jika sudah, diamkan air rebusan sehingga hangat. Maka air rebusan siap untuk diminum. Inilah 10 manfaat jahe merah untuk kesehatan tubuh. Jahe merah adalah salah satu bahan yang mudah ditemui, maka tidak ada salahnya rutin mengonsumsi jahe merah. Akan tetapi, tetap harus memperhatikan takaran dalam mengonsumsinya. Mengonsumsi jahe merah yang berlebihan juga kurang baik untuk kesehatan. Sumber ini dikutip dari halaman gramedia.com. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di channel Belajar Bareng. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan like, agar channel ini bisa upload video-video bermanfaat.